ketemu lagi dengan saya Ade. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa produk mesin oven kami. Kebetulan di sini adalah oven 501 pintu tipe listrik. Dengan yang sebelah sini itu sistemnya adalah custom. Dan yang ujung di sebelah sana itu dengan sistem operasional. Dan untuk panel-panelnya juga standar. Oke, untuk kali ini mari kita review dari oven-oven produksi Raja Pengering. Sebelum saya melanjutkan dari video ini, jangan lupa nantinya pemirsa di sini bisa melakukan subscribe juga untuk YouTube channel kami, dan jangan lupa di komen, like serta share supaya menambah wawasan dari pemirsa lainnya. Oke, untuk yang pertama mari kita jelaskan dari ovennya. Check it out. Ini adalah oven 501 pintu tipe listrik. Siap. Ini untuk yang pertama adalah oven 501 pintu tipe listrik dengan model yang standar. Jadi untuk model standar ini sudah ada. Untuk yang pertama ada power untuk sumber on off nya. Berikutnya untuk panelnya ada timer. Terus ada thermo control untuk pengatur suhu, dan di sini ada lampu indikator. Untuk hijau adalah sistem operasional dari mesin, dan merah adalah sistem pemanasan dari heaternya. Oke, untuk yang berikutnya di sini dengan model yang sama juga, cuma di sini itu ada custom juga dari konsumen kami. Ya, jadi untuk konsumen kami kali ini adalah dari Universitas Diponegoro Semarang. Jadi untuk universitas ini dia ada beberapa custom sih. Untuk yang pertama standar, ini ada tombol powernya untuk on off nya. Terus dilanjut untuk timer, alat pengatur waktunya yang ditentukan. Terus di sini untuk thermo control digunakan adalah thermo control digital. Di mana thermo control digital ini nanti ada suhu yang tertera dan nanti ada batas suhu yang ditentukan. Sedangkan indikator di sini ada indikator juga untuk yang hijau sama. Untuk sistem operasional dari mesin, dan yang merah adalah sistem pemanasan dari heater. Terus di bagian bawahnya ini ada indikator untuk suhunya juga. Jadi untuk Universitas Diponegoro ini dia custom untuk termometernya juga. Jadi nanti dari termometer ini adalah suhu yang ada di ruang untuk ovennya. Selain itu di paling ujung sendiri ini adalah alat pengontrol untuk kecepatan dari blower exhaustnya. Nantinya supaya bisa diatur speednya mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Jadi nanti sistemnya tinggal diputar gini aja. Untuk meningkatkan kecepatan diputar ke bawah. Terus untuk meningkatkan kecepatan putaran dari pendorongnya nanti diputar ke atas seperti ini. Oke. Next. Siap, setelah itu mari kita coba juga lihat untuk di bagian dalamnya. Jadi di sini untuk yang pertama kita buka untuk oven custom. Jadi untuk oven custom ini kebetulan kali ini untuk layar yang digunakan itu tipenya yang modelnya korporasi dengan lubang. Kurang lebih lubangnya ini adalah 2 mili. Seperti itu. Jadi dari masing-masing ini juga ada lubangnya juga. Sama ini. Ini berurusan dibuat tel juga untuk ngeringin strip atau kerupuk. Dan oke, kita cek ke sebelah. Untuk yang sebelah ini mari kita coba buka juga. Oke, untuk yang ini modelnya tipe standar ya. Jadi untuk tipe standar ini nanti dari untuk di dalamnya sama, ada sirkulasi udara panasnya kanan kiri. Untuk loyang yang digunakan standar loyang stainless seperti ini. Jadi ini juga nanti untuk dimensinya kurang lebih ukuran 51x43 dengan tinggi ini 2 cm. Adapun nanti kalau permintaan custom minta ukurannya dirubah atau tingginya ditinggikan juga bisa. Jadi kami selaku dari Raja Pengering adalah produksi dari mesin oven ini. Jadi di mana kami berbeda dengan beberapa toko atau store lainnya yang mereka cuma jual saja. Tapi di tempat kami juga bisa custom dan disesuaikan dengan kebutuhan dari pemiliknya. Siap, untuk selanjutnya kita cek di bagian belakang.
Jadi untuk bodinya ini sudah stainless semua, dan untuk di bagian belakang seperti kita lihat untuk yang pojok di sebelah sana itu speknya standar. Jadi ada kabel dan untuk eksos pendorongnya saja. Terus di bagian di sini ada custom untuk boxnya. Jadi box ini nantinya itu difungsikan untuk peletakan batu ziloid atau batu yang nantinya menyerap kadar air dalam udara, supaya nanti udara yang masuk di dalam ruang oven ini itu benar-benar kering dan mempercepat proses pengeringannya juga. Untuk tampilan atasnya juga sama, ada lubang exhaustnya untuk pembuangan. Oke, kalau gitu coba kita nyalakan masing-masing satu-satu dari fungsi oven ini. Oke, siap. Untuk kali ini mari kita coba menyalakan dari operasional mesin. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang tipe standar seperti ini. Jadi di sini ada kontrol untuk startingnya, on offnya. Ada timer untuk alat pengatur waktunya. Jadi di sini ada thermo control dan lampu indikator. Jadi karena ini speknya standar, yang pertama kita atur dari timernya dulu. Kita arahkan di angka 2. Setelah itu nanti suhu bisa langsung diatur juga, disesuaikan. Contohnya saya buat 60 derajat dan nanti tinggal kita nyalakan untuk saklarnya saja. Nah, secara otomatis sistem operasionalnya dia akan sudah mulai jalan seperti ini. Oke. Terus yang selanjutnya, mari kita coba untuk nyalakan dengan model yang custom ini. Sama halnya dengan yang sebelumnya, untuk dari sistem operasionalnya, cukup yang pertama kita atur dari timernya, kita buat sama, lebih 2 jam. Setelah itu, langsung nanti dari termokontrolnya memang sudah di set, itu suhunya 60 derajat juga. Langsung kita bisa nyalakan untuk powernya. Nah, di sini kelihatan juga. Jadi untuk suhu yang sekarang di dalam heaternya kurang lebih sekian. Dan nanti untuk pembatas suhunya seperti yang saya bilang tadi adalah 60 derajat. Di sini untuk lampu hijaunya menyala untuk operasional mesin, dan di sini adalah indikator dari heaternya atau pemanasnya. Sama, bedanya cuma mungkin di tampilan termokontrolnya saja. Oke, di sini juga tadi ada fitur tambahannya. Jadi untuk fitur tambahan ini untuk mengatur dari putaran kecepatan dari blowernya. Ini coba kita putar juga. Nah, jadi ini ya, sudah dengar juga untuk suaranya semakin kencang, udaranya juga yang keluar semakin kencang juga. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa nantinya untuk menambah wawasan dan nantinya inovasi, motivasi juga dalam berusaha. Nantinya dari pemirsa bisa komen juga kolom di bawah ini, supaya nanti dari pemirsa yang lainnya bisa ada tanya jawab komunikasi, di mana nanti membantu usaha dari rekan-rekan yang lainnya. Oke, di sini saya Ade. Jangan lupa untuk nantinya subscribe YouTube channel kami, di like, komen dan share, supaya nantinya YouTube kami semakin berkembang dan semakin bagus dan bisa memotivasi untuk pemirsa lainnya. Oke, dengan saya Ade di sini. Bye bye, sampai jumpa.